YouTube channel @Tubirman dan hari ini saya bersama dengan Valentino Ivan. Beliau adalah owner dari WhatsApp Cafe. WhatsApp, oh, WhatsApp bro. Oke, iya, iya, pas gua datang tadi WhatsApp bro. Emang diteriakin dulu sih. Emang diteriakin. WhatsApp bro, WhatsApp sih. Oh, WhatsApp bro. Friendly banget ya. WhatsApp sih. Masih muda, walaupun udah 70 tahun, 70 tahun tetap dipanggil WhatsApp bro. Dan banyak diri gak tuh? Oke, nah bicara soal kuliner, ini merupakan bisnis yang banyak diminati. Apalagi anak muda ya, anak muda, senior juga diminati bisnis kuliner. Nah, jadi WhatsApp Cafe itu kita mulai dengan dari 2015. Itu awal pertamanya. Bukannya kisah lu waktu pacaran kan? Enggak. Nah, terus konsepnya nih, lebih gampang sih WhatsApp Cafe ini konsepnya. Jadi kalau trending gak pernah habis dari dulu sampai sekarang itu kan bisa ya, Indomie ya. Jadi kita bikin supaya pengguna tetap terkenal internet. Iya, itu kan biasa banget. Jadi caranya kita kasih makanan jadi buat contohnya makanannya Indomie Black Pepper. Jadi itu bahasa Inggrisnya kita jadi sebenarnya masih pakai sama besar. Pasti foto dulu, terus di promoin kemana-mana. Aduh, asik banget. Nah, dari menu-menu yang tadi nih, nah, apa sih menu favorit yang diminati oleh kalangan mungkin milenial? Sekarang mereka milenial. Ya, jadi kalau menu yang sepanjang masa sih, udah pasti tuh yang gini aja. Pakai toppingnya aja apa aja ya? Toppingnya, ada yang pakai burger stick, ada yang black pepper tadi. Terus selain itu juga kita dan beberapa varian nasi. Oh, nasi bulgogi, nasi teriyaki. Jadi memang di sini makan kenyang bisa juga. Mau yang cemilan-cemilan juga bisa. Kita ada cemilan namanya bulwul. Bulwul. Kalau kita mie mulai dari yang polosan ya, mulai dari 6.000-an tuh udah bisa. Gak pakai mie itu? Itu mie lah gitu. Gak pakai mie. Jadi sampai yang modelnya wah-wah itu cuma 22. Cuma 22, pas banget sama kantong. Udah banget lah pokoknya. Kalau bawa pacar 50.000 udah kenyang. Udah kenyang banget, udah kenyang. Udah keren. Iya, pasti yang lain nyinyir. Nah, bicara soal WhatsApp tadi. Ada banyak. Ada mana? Ada 16.
kan dia lah. Kumpulannya apa nih? Luasannya. Nah, seiring berjalan. Silakan kita kasih free dan mereka berbondong-bondong datang dan mereka memang butuh tempat eksis. Bawa teman-teman dia pasti. Pasti bawa teman-temannya, makan minumnya di basah. Waduh, keren. Itu yang bikin kita beda. Ya, ini karena ada konsep itu dan memang kita akan kirinya akan juga di sama sekali saya lihat kita yang lumayan bisa bertahan cukup buat karena agaknya komunitas ini dan komunitas sendiri. Jadi sekarang kita sudah masuknya, kita masih bilang kemitraan ya. Kemitraan. Jadi setelah kita kemarin dapat kita selepas itu sampai 16 kita sudah kemitraan. Jadi kalau ada yang guna, mau ada lokasi bagus, ya bisa. Kita bisa berkain. Kalau bukannya udah seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Di Manado udah. Mau meramaikan dengan anak-anak muda milenial saya. Ini jadi anchor tenant nih. Kita anchor tenant ya kan. Nah, teman-teman bisa aja ya, bisa banget untuk buka WhatsApp cafe di area lokasinya. Langsung yakin banget soalnya kalau kita biasanya opening kemarin belum lama kita buka di daerah Citra Raya. Iya, cukup banget. Cukup banget. Kita buka kita datangin hari pas grand openingnya. Orang mau masuk 700 orang langsung masuk di pas event itu berapa nih? Tapi kita hanya bisa tampung 500 orang waktu itu. Kalau baru jalanan semua penuh banget. Biasa kalau masa buka pasti makin penuh banget. Jadi teman yang masih muda pastinya harus kreatif ya bu ya. Itu kreatif banget. Lu nggak takut kebaya kesayi? Dari 2015 kita buka udah banyak kan? Udah banyak banget. Kapasitasnya bisa berapa rumah kalau yang kalau rata-rata umumnya di atas 150. Di atas 150 ya. Private konser jadi sampai 200 orang. Tadi juga opening waktu Citra Raya sampai 500 orang. Sampai 500 orang masuk ya. Kalau bisnis kayak gini ini cepat. Oke, Pak, thank you so much yang udah sharing-sharing bagi video-video itu bagi juga sama teman. Buat teman-teman yang bingung nih lagi pengen bisnis apa, ini jadi salah satu alternatif bagus banget karena BNP dan punya konsepnya luar biasa kuat ya, yang membuat komunitas komunitas ya. Apalagi kalau bicara soal makanan, kita bicara makanan yang
kesan ya. Tapi padukan sama yang lagi trend ya. Yang lagi trend ya. Creative food. Dia pasti ada nilai tambahnya. Ada nilai tambah. Dan juga di belakang saya ini gambar-gambar yang dibuat oleh talent-talent ya. Oke, thank you so much, Bang. Ada yang ingin disampaikan? Jadi nanti kalau misalnya ada pemerintah yang mau, silakan hubungin ke kita ke apa Instagram ya, Instagram nanti akan dikasih ya Instagramnya. Yes. Terus kalau misalnya ada yang mau tanya tentang kuliner apapun, silakan nanti kita temukan. Wah, oke. Okay. So guys, thank you so much teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk tunjukkan kreasi Anda nih ya. Yang teman-teman mau ikutan, silakan gabung. Nanti bisa follow di WhatsApp. Instagramnya di WhatsApp. Oke, okay, thank you so much for watching guys. Saya Ruby Herman, beserta Ivan. Oke, okay, sukses, jaya terus.